Alhamdulillah, alamin. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat berkenannya Allah jualla, maka pada sore hari ini kita bisa berkumpul di lapangan ini dalam cuaca yang sangat cerah. Ada beberapa perbedaan. Ya, kalau di SMP mungkin masih dasar-dasar bahasa, kalau sekarang ilmu perbedaannya sudah lebih. Nah, tadi banyak hal, ya. Karena sekarang ini pramuka itu bukan merupakan ekskul wajib. Artinya setahun kemarin ketika dibulirkan kurikulum merdeka, pramuka ini adalah tidak wajib masuk dalam ekstra kurikulum, tapi wajib semua harus. Ya, berkali-kali ditanamkan kepada kalian, entahlah kalian bukan pramuka, tapi yang jelas kalian adalah siswa-siswi SMA Negeri 5. Selalu ditanamkan bagaimana sikapnya, ya, etikanya ketika orang di depan ini berbicara, tolong hargai. Pikir-pikir bangsa kita itu udah krisis, ya. Ya enggak? Krisis apa kita? Krisis moral. Ya enggak? Kalian ini generasi-generasi penerus loh. Mungkin 10-20 tahun, entah besok, entah kapan, generasi ibu ini udah gak ada. Kalianlah penerusnya. Kalau kalian tidak merubah sikap etikamu dengan baik, maka mungkin 10-20 tahun ke depan Indonesia ini sudah gak ada. Apakah itu yang kalian inginkan? Untuk yang sudah pergi, terima kasih untuk yang sudah ikut disiplin, ya. Tapi bagi yang belum, berpikirlah untuk dua kali, karena kita nggak main-main, ya. Kami pihak sekolah sangat mendukung apa kegiatan pramuka ini. Kenapa? Pramuka itu sangat positif kegiatannya, seperti yang tertuang di dasar agama, ya enggak? Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ibadahnya bagus, ya enggak? Salah satunya apa? Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Sekali lagi, bukan tidak menghargai dengan kostum begini, tapi sekali lagi ibu memang tidak dipersiapkan untuk jadi pembina atau memberikan sambutan sore ini. Ya, sekali lagi mohon maaf. Itu saja yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan adat oleh pemangku adat Kresna Gili Suci yang akan diikuti oleh masuknya bendera pagi-pagi. Teruskan. Terus. 4 langkah ke depan. Dal. Langkah ke kiri.
dalam. Mangka agap maju. Dalam. Dengan ini, pembukaan adat Ambalan Kresna Kili Suci. Kresna Kili Suci. Ringgang Anjiani Walangri. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Thank you.
Janji tamu ambalan. Naskah janji penerimaan tamu ambalan 2024-2025. Pada hari ini, Selasa tanggal 27 Agustus 2024, saya akan melantik adik-adik sebagai Dewan Ambalan Kresna Kili Suci Gudeg 07-07-205-07-206 Gerakan Pramuka SMA Negeri 5 Kota Tangerang Masa Bakti 2024-2025. Sebelum adik kakak lantik, terlebih dahulu akan diajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan tegas dan dengan hati yang ikhlas, dengan serempak menjawab bersedia. Maaf sebelum ibu lanjutkan, ibu gak konsentrasi ya kalau di depan lagi bicara tapi di belakang sibuk main. Yang main handphone, simpan handphonenya. Kalau yang gak bisa ngikutin silahkan keluar aja, silahkan mundur. Mundur, kemudian ibu lagi. Sebelum dilantik, terlebih dahulu
Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan tegas dan dengan hati yang ikhlas. Dengan serempak menjawab bersedia. Pertanyaan pertama, apakah adik-adik bersedia dilantik dan menerima jabatan ini dengan ikhlas serta terlalu bersemangat ya? Belum, selesaikan dulu. Diulangi, pertanyaan pertama, apakah adik-adik bersedia dilantik dan menerima jabatan ini dengan ikhlas serta bersedia mengabdi tanpa pamrih demi kemajuan Dewan Ambalan Kresna Kini Suci Gudeg 07205 strip 07206 Gerakan Pramuka SMA Negeri 5 Kota Tangerang masa bakti 2024-2025. Bersedia atau tidak? Oke. Pertanyaan kedua, apakah adik-adik bersedia mematuhi adat Ambalan, menjaga nama baik Gudeg, dan mengamalkan ajaran agama Islam dan agama lainnya meskipun dalam situasi dan kondisi dimanapun berada? Bersedia atau tidak? Pertanyaan ketiga, apakah adik-adik bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta mengamalkan kode kehormatan gerakan pramuka di dalam kehidupan sehari-hari? Bersedia atau tidak? Bersedia. Pertanyaan keempat, apakah adik-adik bersedia bertanggung jawab dengan apa yang adik-adik perbuat? Bersedia atau tidak? Terima kasih. Baiklah, adik-adikku semua, dengan ini kakak Latik sebagai Dewan Ambalan Kresna Kili Suci Gudeg 07205 strip 07206 Gerakan Pramuka SMA 5 Kota Tangerang masa bakti 2024-2025. Dalam keadaan tenang, peganglah ujung sang merah putih. Ujung sang merah putih. Pegang. Adik-adik semua mengucapkan janji pramuka bersama kakak-kakak di depan. Siap? Ke dada. Gantungnya di mana? Di oleh semua. Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Dua. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Tiga. Menepati dasar agama. Silakan turunkan kembali, tapi sebelumnya dicium dulu. Terima kasih.
bersyukur atas karunia-Mu yang telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Beserta upacara dimohon untuk menaikkan kedua tangan dan diam suara mengucapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, bangsa dan negara kami Indonesia dari segala bentuk ancaman dari lain. Satukanlah hati kami, kuatkanlah persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jadikanlah negeri kami menjadi negeri yang makmur, aman, dan damai. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Terimalah amal ibadah kami, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang beriman. Bil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apelun kepada pimpinan apelun. Thank you.